Sini bawa pakan, kan biasanya setiap pagi itu saya bawa pakan mau ngasih sarapan pagi lah kalau orang aja. Pas saya nengok ke sini ada suara kambing satu yang lepas gitu, kata saya kok ada kambing di hutan, kata saya. Pas saya nengok ke kandang, biasanya kan kalau bawa pakan kambing itu ke berdiri kan kalau ada bawa pakan, tapi semuanya nggak ada yang berdiri. Pas saya nengok ke dalam kandang tuh udah pada mati semua. Pas saya lihat yang lepas di hutan sana satu, itu juga udah luka di paha kiri, paha belakang. Totalnya semua kambing dua kandang itu 15 ekor mati semua. Itu kita datang ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan investigasi. Kita juga ingin mengetahui secara pasti hewan apa yang mematikan ternak, memangsa ternak tersebut, sehingga kita bisa tahu penanganan yang tepat untuk kejadian seperti ini.